Ini bangunan sedang dilaksanakan ya, sedang diselesaikan sampai finishing 2 tahun anggaran. 2 tahap artinya hibah dari pemerintah Kota Pontianak kepada Polresta Kota Pontianak. Ini dalam rangka untuk SPK terpadu Katulistiwa ini bisa memberikan maksimalitas maksimal dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi nanti dengan berfungsinya gedung ini, ya kita harapkan segala pelayanan bisa terpadu. Dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia yang dilakukan inovasi oleh Bapak Kapolresta untuk menyatukan sistem pelayanan yang ada di Indonesia terpadu. Hasil tinjauan? Nah, ini sedang berlangsung, mudah-mudahan target kita untuk lantai satunya September selesai ya. Tapi untuk keseluruhannya, insya Allah Desember bisa diselesaikan.